dengan oleh Sando telah dimandikan oleh Pak Mendomano yang menamanya mari kita mandi bersama. Ara tilu mama tanen deh. Ada. Jadi ala tilu nyale. Mana? Kita ke sana. Ke shooting di shooting itu. Di shooting di tempat televisi. Jadi dah mungkin dah nama ngak itu di membawa dia tua dia tua. Jadi lengasan ni. Iya mu, mbah. Kelapanya juga nanti dibuang ini, Bu. Kelapa. Itu ayamnya itu. Itu bawa kelapa juga saya lihat, Bu. Ini ibu-ibu hamil. Ini semua ibu-ibu hamil. Calon. Semoga sehat-sehat semua bayinya, selamat semua. Ini dibuang juga kelapanya nanti, dibuang. Jadi dipecahkan. Oh, dipecahkan. Tiga. Pakai parang atau pakai batu? Dibuang saja. Sampai pecah. Oh. Ada ayam. Semoga semua sehat. Sekali lagi kami minta ibu-ibu ini yang masuk ibu mungkin bisa ke pinggir sungai dulu kelihatan ramai bahwa inilah kultur gerak. Ada beberapa ritual yang dilaksanakan di sini. Yang pertama, acara ritual Masoron Lopi. Masoron Lopi ini itu menghanyutkan segala unek-unek yang ada di masyarakat.
terutama di dalam perbedaan pendapat. Kan di dalam satu tahun ini pasti ada masyarakat yang beda atau berselisih paham yang sempat membuat ketidakakraban antara masyarakat. Oleh karena itu, dengan itu kita berniat di sini, kita hanyutkan semua permasalahan yang tidak baik, kita kembali membangun persaudaraan bahwa kita ini adalah saudara. Itu intinya Mas Sorolopi yang pertama. Yang kedua. Yang kedua, ritual adat yang kedua yaitu memandikan orang ibu hamil. Nah, dari dulu nenek moyang kita itu melaksanakan ritual ini yang dipimpin oleh sando atau dalam hal ini pawang untuk melahirkan. Dengan tujuan berniat mudah-mudahan anak dan ibunya selamat. Dan ini. Tadi kita lihat menyaksikan bersama-sama, ada beberapa ritual yang dilakukan oleh sando tadi itu. Yang pertama itu memecahkan kelapa. Kelapa ini adalah simbol kehidupan, di mana kelapa ini serba berguna. Dengan tujuan itu, mudah-mudahan anak yang ada di dalam kandungannya orang ibu hamil ini berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Itu artinya tidak ada, tidak bisa berguna itu anak. Itulah itu. Yeah, man.
anak. Itulah intinya. Kemudian ritual yang kedua yaitu memandikan. Dimandikan oleh ibu hamil, oleh sando, dengan harapan mudah-mudahan dengan memandikan ini seluruh penyakit yang ada pada janin atau anak yang ada dalam kandungan, kemudian ibu yang melahirkan terhanyutkan oleh air. Dan ketiga, ada tadi itu bunga-bunga yang disengaja dilempiaskan di ibu-ibu, itu pertanda bahwa mudah-mudahan anaknya nanti harum di mata masyarakat. Itu intinya. Jadi inilah ritual-ritual kita. Yang terakhir tadi ada juga, tentunya kita menyaksikan semua, itu melepaskan ayam. Ayam juga ini satu simbol, simbol pelajaran bahwa ayam itu hanya bermodalkan ceker saja dengan patok, dia bisa menghidupi anaknya sampai 12. Kenapa manusia yang kita lengkap, punya kaki, punya pemikiran, punya tangan, kok tidak bisa menghidupi anak? Inilah dijalikan, sehingga ayam itu dilepaskan, disimbolkan. Mudah-mudahan jangan kita merasa pernah putus asa untuk menghidupi kita anak, walaupun kita tidak punya harta. Masuk dulu di sini pasca panas melibatkan masyarakat lokal.